Ada seorang penggali kubur, di saat menggali kubur mendapati jenazah seorang perempuan yang kain kafannya masih utuh, tubuh perempuan itu tidak rusak sama sekali. Dan itu perempuan sudah dikubur selama 26 tahun. Beberapa tahun yang lalu, terjadi kehebohan di salah satu tempat. Ada seorang penggali kubur, di saat menggali kubur, mendapati jenazah seorang perempuan yang kain kafannya masih utuh, tubuh perempuan itu tidak rusak sama sekali. Dan itu perempuan sudah dikubur selama 26 tahun. Sehingga orang-orang di situ heran, ini siapa? Setelah mereka cari tahu, mereka baru sadar ini perempuan yang ada di kampung mereka. Apa istimewanya ini? Apakah dia ustazah? Bukan. Apakah dia hafidho? Bukan. Ternyata dia hanya seorang perempuan, seorang istri yang sangat taat solehah dengan suaminya. Dikisahkan dia ini punya suami yang semua kejelekan suami ada dalam diri suaminya dia. Dia sering dibentak, dia sering dipukul, kadang bahkan dibentaknya sampai diseret keluar rumah, dihina habis, dipukul habis. Sampai tetangganya banyak yang tidak terima. Di saat para tetangga ini pengen mukul itu suami, si istri bilang, tolong jangan apa-apakan suami saya. Ini urusan rumah tangga saya. Ternyata tidak lama setelah itu, ini istri meninggal dunia. Di saat ini istri meninggal dunia, ada seorang perempuan di desa tersebut mimpi bertemu ini istri. Dia bilang, wahai perempuan, saya wasiatkan kepada dirimu, nanti kalau suami saya meninggal dunia, tolong kuburkan suami saya di samping saya. Biar nanti di saat suami saya meninggal dunia, masuk ke kuburan, ke alam barzah, nanti saya sebagai seorang istri yang akan berkhidmat dengan suaminya walaupun saya sudah meninggal dunia. Jadi dia dibentak, dimaki luar biasa, dimuliakan oleh Allah. Apa bentuknya? Kain kafannya saja nggak rusak, tubuhnya nggak rusak, 26 tahun. Jadi kalau kita ini pengen menjadi orang yang bersabar itu, maka ingat hidup bahagia itu bukan di dunia. Dunia ini tempat ujian, dunia tempat yang nggak enak. Kalau mau enak nanti di akhirat dengan surganya Allah.